wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ian Mariso, pejuang mudik gagal move on. Kesempatan kali ini gue bakal ngegas, ini acara gue yang bikin. Terus acaranya tepatnya di Pangandaran, titik ketemu pertamanya di Banjar Patroman. Acaranya Jala Pria ya, jalan bareng riang gembira. Pokoknya gue bakal bikin ngevlog dari pertama awal gue di sini sampai nanti ketemu kawan-kawan di sana. Kita ngegas ke Pangandarannya nanti paling subuh, dan gue sekarang mau berangkat. Nanti gue sambung lagi di jalan. Jangan lupa pantengin terus ya. Alhamdulillah, gue udah sampai di Tugu Selamat Datang Kabupaten Tasikmalaya. Ini benar-benar malam. Gue di sinilah gimana ya? Malah gerah gue mau, jadi enggak. Alhamdulillah, gue nya fit, kitanya sehat. Kita bakal lanjut lagi ke Ciamis, nanti kita rest di Ciamis lagi. Kita di sini juga sama temen ya. Oke, bye bye. Wow, udah sampai di kota Banjar Patroman. Ini udah jam 12 malam. Kota Banjar Patroman, kota baru yang baru gua kenal. Di sini banyak cerita-cerita gimana gitu. Baca. Gua kalau kesini tuh dulu tujuannya berbeda dan sekarang tujuannya beda lagi. Pokoknya kota Banjar Patroman itu menurut gua sih ini banyak cerita lah di balik kota Banjar Patroman. Sombong amat. Dan kita mau rest dulu di daerah Banjar Atas. Gua mau gegas lagi. Teman-teman udah nungguin di sana. Oke, ini udah di Banjar Atas. Gua malu ngomongnya nih banyak orang. Sumpah. Nah, ini di Banjar Atas. Orang-orangnya udah agak banyak lumayan. Titik kumpulnya nanti sih. Ini gua mau istirahat dulu. Titik kumpulnya di Jembatan Dopo di depan 5 menit lah dari sini. Sekarang kita juga udah kedatangan tamu lagi dari Kuningan sama Cirebon. Mereka reading posisinya sekarang lagi istirahat. Nah, ini mereka dia dari Syah, ini dari Kuningan ya, dari Cirebon sama temannya, sama itu dari temannya juga dari Kuningan. Kita gas bar aja sampai ke Pangandaran ya. Oke, ini udah malam banget. Gua udah ketemu sama perwakilan dari komunitas BMCC dari Banjar, terus Goiza sama ILS. Gua udah ketemu sama perwakilannya. Ini mau ngegas bar ya, Jala Pria, jalan bareng yang gembira. Sampai ketemu nanti di titik temunya di Jembatan Dobo ya. 2000 years later. Alhamdulillah, ini udah di Jembatan Dobo. Ini lumayan banyak juga ya yang mau ikut. Alhamdulillah banyak kan, sumpah. Di sini juga udah subuh. Ini lagi nunggu-nunggu dulu yang lain katanya belum pada kumpul. Ini benar-benar asli subuh banget. Gue salut sih sama mereka. Ada yang bawa anaknya loh, ada yang bawa istrinya juga. Overall terima kasih banyak lah. Alhamdulillah, ini tepatnya udah di titik kumpul di Jembatan Dobo ya. Ini udah sama anak komunitas BLS John Banjar. Ini dia, dan ini motor-motornya. Cakep-cakep nih. Pokoknya overall, thank you buat yang mau gabung. Dan ini juga say hello. Terima kasih yang udah mau gabung ya. Nah, ini motor kita. Tuh ada yang buat dedenya tuh. Halo, A. Nah, ini motor-motornya. Pokoknya ini bener-beneran real. Subuh banget. Pejuang mudik gagal move on. Ini bener-beneran asli. Gua gak nyangka bakal banyak ini. Say hello juga. Halo buat adik sana. Terima kasih udah mau gabung ya. We'll be right back.
berdoa. Biasakan terbaru mungkin demi kebaikan kita sendiri, dengan ikhlas, dengan tulus, jangan jadi main-main. Untuk kelancaran bersama kita baca doa. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati dimulai. Oke, buat semuanya terima kasih, semangat. Ini udah subuh, akhirnya. Hati-hati. Gua mau berangkat ke sana. Orang-orang udah lihat. Di sana teman-teman udah pada berangkat dan kita mau ngegas. Yuk, nanti disambung ya. Oke, engine on. Kita bentar lagi bakal mulai. Dan alhamdulillah udah banyak yang kumpul. Nih. Wah, mantap nih. Asli mantap. Wah, cakep nih. Ini lagi nunggu dulu yang isi bensin. Ini dari BLS John Banjar. Punya gas. Gas tipis-tipis ya. Si penting selamat. Dadah. Woi. Say hello. Wow. Cakep. Thank you. Buat semuanya, motor gua disini banget. Ini benar-benar dingin banget. Halo. Wah, semangat. Pokoknya pada semangat di sini. Ini emang benar-benar subuh. Beberapa tahap lagi, beberapa menit lagi kita sampai ke tujuan. Oke, pada ngisi bensinnya udah. Saya lagi dilanjut. Ini dilanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti gua sambung lagi. Bye bye. Alhamdulillah, gua udah sampai nih di Pangandaran sama teman-teman. Di belakang banyak. Ini beneran asli belum tidur ya. Ini juga ada trouble sedikit. Motor si demo rodanya copot aslinya. Gua sampai telat sampai ke sini. Ini umurnya copot dua-duanya kiri kanan. Gila, kok ngegas. Ini juga ketinggalan oi. Ini udah sampai nih. Banyak. Oke.
Gua mau istirahat dulu bentar. Oke, ini lagi kumpul dulu. Ntar gua mau beri briefing dulu. Terima kasih buat banyak kawan-kawan di sini. Ini benar-benar seru dan benar-benar seru banget. Banyaklah. Banyak juga ya yang gasbar ini. Jalan Bria, Jalan Bareng yang Gembira. Kita lagi stay dulu, istirahat dulu buat temannya. Kita bakal masuk ke dalam. Bentar lagi kita masuk. Oke, ini udah di lokasi parkir. Ini lagi pemberesan dulu parkirnya. Wow. Sumpah ini lelah banget. Tunggu dulu ya. Yeah. Kita udah sampai di Pantai Pangandaran. Kita juga udah banyakan ya yang ikut. Ternyata di sini banyak juga ya yang pengen ikut Jalan Bria, Jalan Bareng Riang Gembira, gas bareng dari Banjar Patroman sampai ke Pangandaran. Ntar gua lihat-lihat dan review-review buat teman-teman yang ikut di sini. Kita di sini cuma jalan-jalan doang, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Intinya kita di sini have fun lah, dan kita juga di sini terbuka ngobrol gitu. Jangan sungkan lah sini. Nanti gue sambung ya. Ini nggak tahu berapa motor ya, gue belum hitung. Ini juga ada dari komunitas mana gitu banyak. Ada yang bawa anaknya, teman-temannya. Kita juga di sini sharing-sharing. Ini motor-motornya pada cakep. Ini pasukan Beat FI ya, Beat New. Ini ada Beat FI. Ini juga ada Beat FI semua. Pokoknya di sini emang bener-bener gas bareng. Halo, ada Asep. Ntar gua review motornya sini. Ini pasukan Beat Karbu ya. Ini dari ini loh teman-teman juga. Ini motor kita. Oke, Beat Karbu semua. Beat FI. Cakep-cakep lah. Nah, ini motor Asep, motor Beat, motor vlog. Ntar gua review motor ini. Oke, buat ini yang di sini Vario juga banyak. Ini pasukan dari Yamaha-nya. Ada Mioso. Mio ini dari anak BLS John Banjar. Ini juga dari masih produk Mio. Ini ada Posterak nih, dua, dan ada Scoopy, serta di sini juga ada anak-anak komunitas dari BLS John Banjar. Bapak di gue. Gaskan. Gaskan. Ini ada MX. Yo, ini juga yang mau datang. Siap. Oke. Okay. Maju sini. Oke. Okay. Mantap. Oke. Okay. Mungkin ini lokasinya sampai di sini. Wow, ini benar-benar gua nggak nyangka bakal seheboh ini. Ini juga di sini terbuka untuk umum, dan di sini nggak ada istilahnya kita itu harus saling. Kita juga di sini bersama tak harus sama. Kita di sini juga happy ya. Oke, buat nanti gua lanjut lagi vlognya. Gua benar-benar ini lelah banget, tapi gua benar-benar happy lah. Gas lah pokoknya. Ini masih seputar di Pangandaran. Gua mau nge-review dikit nih, ada Beat di belakang udah gue isain ke tengah. Pasti kalian tau lah, kasih tahu. Ntar lagi gue mau nge-review ya. Tungguin. Oke, gue jalan dulu. Untuk dari segi style sih, gue lihat ini emang alirannya outre ya. Pokoknya ada yang tahu nggak ini motor siapa? Kalau orang-orang sih pasti tahu ini motor siapa. Nah, ini adalah Beat FI. Yang jelas ini outre banget, ini style banget, ini benar-benar detailing banget. Untuk dari segi baut, dia udah pakai gold, bautnya udah gold semua. Dari segi repaint ini hijau ya, hijau candy diliputi sama strippingnya, stripping custom ya, transparan. Nah, joknya pakai bikers yang licin nih, sama belnya dia pakai bel Malaysia. Nah, sama ini udah pakai yang gold juga ya. Potensi sih emang gini ya stylenya, cakep lah. Untuk posisi dari segi penyelarasan warnanya, aksesorisnya, dia juga udah pakai part tune juga, selahan standar. Ini juga udah pakai air brake. Sebenarnya dia pakai Showa WP. Ini ukurannya 31. Nih, pakai racer dia. Jadi agak jadi 34, 33. Paharimnya juga dia udah pakai yang hang. Dari segi pelek ini Jinpei tune yang silver, dia itu silver, gua kira chrome. Banyak dia pakai Durok, peleknya 17140. Knalpotnya Komachi. Wah, sama corongnya pakai Tutun. Mantap. Amingnya pakai DJ, Zoomer DJ. Ini ada PR juga, pakai yang by DKT ya. Jarang yang pakai DKT. Fuel pressure regulator. Sama ininya KTC juga. Ini di folder coating, ini udah detail banget. Kalau OTC emang harus detail ya. Terus sama ini juga ada SPS. SPS ini benar-benar rapi. Menurut gue sih emang rapi, cukup lah. Dari segi baut body udah pakai probol semua, stainless ya. Sorry, pakai stainless. Dari steering damper dia pakainya all-in, by all-in. Tapi waduh, cukup lah.
Yang atas dia pakai RTC, udah dilucuti baut juga, stainless, ini juga stainless semuanya, serta ada voltmeter juga. Master rem dia pakai GP series ya, dan ininya Nissin, serta tutupnya cakep. Dari paketan depan dia udah pakai RTC Coffee Ori, cukup lah RTC Coffee Ori. Sama kalipernya itu Brembo monoblock, sama selangnya ini dia pakai PSI Fit Banyo ya, 90 derajat nih, cakep. Piringannya dia pakai Nissin ini ya, piringannya Nissin, benar-benar Nissin. Ini kotor sih, tadi juga dia bilang ini motornya kotor, yang udah nggak apa-apa, kita juga di sini jalan-jalan kan posisinya. Dan overall ini penampakannya dari jauh, dan buat kalian pengen tahu ini motor siapa, kalian pasti tahu ini motor siapa. Dan this is motor Motai Motoflow, tahu nggak sih, kalian tahu lah. Nah, dan ini penampakan motornya, gua ketemu di Pangandaran dan kita bisa nemu bareng lah, main bareng intinya gitu. Handle-nya juga cakep nih, manual juga dia udah pakai Baheng ya, semuanya banyaknya ya Baheng. Overall cakep asli ya. Mungkin penjelasannya segini ya yang gua tahu dari motor ini. Mungkin itu juga ada kabel rem belakang, dia udah pakai SPS yang serat, ini udah serat nih pakai SPS, ini juga udah folder coating. Madep. Okay. Overall is okay buat outlet style. Ini udah masuk di pro ya stylenya. EVR dan oil cooler stabilizer itu udah masuk di pro setelah pemasangan bottom RT stay. Gila-gila semua orang-orangnya, gila. Udah pada ngopi, Bang? Iya, ngopi. Itu iklan, coy. Ini cerah banget, ini panas banget juga. Ini lagi pada jalan-jalan ya, yang lainnya lagi pada jalan-jalan ke pantai katanya. Asli ini panas banget, oi. Gue juga pengen ke pantai kayaknya nih. Enak ya, demol bawa ke pantai, cakep kayaknya. Ntar gue jalan-jalan ke pantai ya. Gue lagi nyobain ini mau masuk ke pantai, cuman udah sampai sini banyak udah masuk ke dalam, kita nggak bisa masuk ke dalam, woi, banyak slip. Aduh, ini si Demon mantai nih, gila. Asli ini gokil banget. Konyolan dari anak-anak BAS John Banyar yang udah welcome sama Ian Marisol. Say hello dulu buat Dikoy, buat Adit. Halo Adit. Banyar gelap. Ini Pangandaran, coy. Gue banyak. Wah, gokil. Asli ini. Wah, buat Adit ya. Mantap. Ini krunya tinggal segini. Maksudnya tinggal sini, yang lain udah pulang duluan karena kita di sini mau stay dulu. Dan kita juga tadi udah sharing ngobrol-ngobrol gitulah, bikin review atau gimana. Dan gua di sini posisinya bener-bener lelah. Gua belum istirahat. Pengen istirahat ini juga. Aslinya oke, nanti gua sambung lagi di vlog selanjutnya, di video selanjutnya. Ya udah, dadah. Bye-bye dulu. Adit. Gua ini udah ada di penghujung acara dan kita udah prepare pulang dan udah siap-siap buat semuanya. Dari anak-anak BLS John Banyar juga udah siap buat pulang, BLS John Ciamis buat semuanya di sini. Kita mau prepare pulang dan gua juga mau prepare dulu, ini mau pakai jaket dulu. Mungkin untuk vlog sekarang, untuk vlog dari Jalabria Gasbar jalan bareng yang gembira buat vlog sekarang di Pangandaran cukup sampai di sini dulu. Nanti gua sambung di Jalabria Vlog 2 ya, entah gua bikinnya di mana, entah gua acaranya di mana. Pokoknya stay terus di channel YouTube Ian Marisol, jangan lupa like, comment dan subscribe channel Ian Marisol. Salam dari pejuang Wurip, gagal move on. Bye.